Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi guys di channel Labi Labi Oke okay guys cerita hari ini kita lihat suasana megang di kota Sabang guys Ini sekilas kita lewat jalan perdagangan ya guys di kota Sabang Kelihatan ramai sekali ya guys Nah ini guys kebetulan di hari megang ada masuk kapal pesiar, guys. Jadi, ini mobil-mobil yang bawa turis dari kapal pesiar, guys, untuk keliling-keliling kota Sabang. Oke, okay, guys, ini mobil high nya banyak sekali, ya, guys. Oke, okay. mengingatkan kembali seperti biasa, guys, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak, guys. Oke, okay, jangan lupa juga tekan tombol like, comment, dan share. Jadi kita lihat selanjutnya uh, kondisi di jalanan kota Sabang nih guys. Kita sambil berburu daging menggang nih guys ya. Ini kita lagi di Simpang Garuda seperti biasa guys. Kita lewat sini, kelihatan sepi di sini, guys. Nah, kita ambil ke kanan, guys. Oke, kelihatan sepi ya, guys. Ini kemungkinan juga banyak yang mudik atau pulang kampung, nih, guys. Jadi, di Sabang itu rata-rata banyak pendatang, guys, yang di sini. Kalau penduduk aslinya di sini, mungkin sedikit. Ah, jadi, banyak pendatang, jadi ketika lebaran ataupun hari-hari besar Islam lainnya, mereka banyak mudik atau pulang kampung, guys. Oke, okay, kita menuju ke cerbah utrus ini, guys. Nah, ini kelihatan sepi, jalanan lengang, guys. Kita juga udah lama nih nggak upload, guys. Berhubung banyak pekerjaan ya. Jadi kita sudah lama juga nggak upload nih, guys ya. Berhubung banyak pekerjaan nih, guys. Jadi kita sudah jarang upload nih. Jalanan masih terlihat lengang, guys. Mungkin ini tanda-tanda lebaran akan segera tiba guys, <laughs> Hai Oke apa kabar juga teman-teman sekalian nih di sana gimana seru uh, untuk menyambut uh, hari idul fitri ya. Mungkin uh, tempat kalian juga beragam dengan cara uh, penyambutannya kalau di Aceh ini ada tradisi megang guys jadi ada tradisi penyembelihan uh, daging ternak ya hewan ternak uh, terutama di sini kalau di aceh banyak sapi guys atau juga ada yang kambing mungkin barangkali ya <tuh> jadi kita menuju uh, lokasi tempat penjualan daging guys jadi ini setiap hari megang itu guys ada banyak orang yang menyembelih dan dijual daging itu di pinggir jalan guys jadi di lokasi pertama tadi kita sudah kehabisan atau nggak dapat lagi daging coba kita menuju ke lokasi yang kedua nih guys di desa Cotbau Nah ini kita nanjak dulu guys ini. Jadi ini ada tanjakan cot bau namanya. Lumayan tinggi guys. Jadi di atas itu ada Radio Republik Indonesia. Nah itu guys Gimana nih guys, Ramadan kalian pastinya Alhamdulillah ya, kemungkinan full semua nih puasanya Mudah-mudahan ya Jadi kita lebaran uh, dengan penuh semangat nih guys Oke, okay. kami juga mengucapkan ya Dari channel lebih Labi Mengucapkan minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Nah ini dia lokasi yang kedua guys sudah kelihatan sepi. Apakah masih ada dagingnya atau tidak? Oke, mudah-mudahan ada ya, guys. Oke, kita parkir di sini dulu. Coba kita cari ya, guys. Kita turun dulu, kemudian kita tanya-tanya dulu, guys. Kalau ada, langsung kita gas terus ya, guys. Jangan lupa, pokoknya, guys, ya. Untuk like, komen, dan share biar kita semangat terus buat videonya, guys. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran ini, guys, kita akan sering upload kembali, ya, guys. Terima kasih, salam satu aspal.